Amalia Samsi di Panorama Riau. Dan pemirsa, wisata Bulu Cina, tentunya kita sebagai masyarakat Riau mengenal ya namanya Kampung Bulu Cina, karena Kampung Bulu Cina ini terkenal dengan kampung wisatanya pemirsa. Kampung Bulu Cina juga berada di Kabupaten Kampar dan jaraknya tidak begitu jauh dengan pusat kota Pekanbaru, hanya sekitar 25-30 kilo dari pusat kota Pekanbaru. Nah pemirsa, bagaimana sih menariknya Kampung Wisata Bulu Cina ini? Terus ikuti perjalanan saya di Panorama Riau. Desa Bulu Cina yang berada di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Desa yang melekat dengan langganan banjir Kampar ini menyimpan sebuah sejarah kepariwisataan. Berdiri sebuah anjungan di tepi sungai yang menyimpan sebuah kenangan kejayaan masa lampau, di mana di tepian sungai ini berlangsung tradisi tahunan pacu jalur. Namun tradisi ini sudah mulai hilang sejak beberapa tahun belakangan. Keindahan dan keasrian alam Desa Bulu Cina ternyata tidak hanya pada agenda pacu jalur yang sudah mulai punah. Desa ini juga menyimpan keindahan alam yang luar biasa, tepatnya di seberang sungai Kampar yang membentang di desa tersebut. Terdapat sebuah hutan adat yang masih perawan dengan luas areal ribuan hektar. Hutan adat ini pun masih tetap dipertahankan keasriannya oleh masyarakat setempat. Desa Bulu Cina memiliki 7 danau, kemudian memiliki taman wisata alam 1000 hektar, kemudian ada 7 danau yang potensinya cukup bagus untuk dikembangkan menjadikan wisata. Terutama kali wisata mancing, dalam hal ini kami tidak memungut biaya dalam hal memancing, tapi kami kenakan distribusi pembayaran kartis masuk saja. Terus Bang, sejauh ini bagaimana peminat ataupun pengunjung wisatawan yang hadir di sini, apakah dari Pekanbaru aja atau dari luar daerah? Untuk saat sekarang ini hanya dari Pekanbaru saja, dari luar kota juga ada tapi tidak begitu banyak. Kemudian dari mancanegara juga berkunjung ke Desa Bulu Cina terkait tentang hutan wisata Bulu Cina. Rata-rata pengunjung Bang, banyaknya setiap bulan mungkin? Rata-rata pengunjung setiap bulannya mencapai 300 orang atau 400 orang mencapai datang ke Bulu Cina. Mungkin kedepannya ada Bang event-event wisata yang bakal diselenggarakan di Desa Bulu Cina? Baik, Desa Bulu Cina tiap tahunnya kita mengadakan lomba pacu sampan, memperebutkan piala gubernur dan piala presiden. Dalam hal ini kita mengundang seluruh provinsi yang ada di Sumatera dan juga kedatangan tamu dari Malaysia. Jadi di Desa Bulu Cina tiap tahun kita mengadakan lomba pacu sampan. Kawasan yang memiliki luas 2.500 hektar ini sebagian digunakan dan dimanfaatkan oleh warga, sedangkan sebagian kawasan lainnya dijadikan sebagai hutan wisata. Hutan wisata ini dinamakan Hutan Rimbo Tujuh Danau, yang memiliki pohon-pohon besar dengan umur puluhan sampai ratusan tahun. Diameter batang pohon ini kurang lebih 2 pelukan orang dewasa. Selain hutan dan alamnya yang asri, di dalam kawasan hutan wisata ini terdapat 7 danau. Danau-danau ini menjadi salah satu keunikan dari wisata hutan Bulu Cina.
Desa Bulu Cina memiliki 4 dusun yang terdiri dari 2 bagian yang dibelah oleh aliran Sungai Kampar. Untuk menghubungkan kedua belahan desa ini, ada kapal mini penyeberang dengan nama Tilan. Kapal inilah yang setiap harinya bolak-balik mengantar orang dan barang-barang menyeberangi Sungai Kampar. Untuk pengganti biaya operasional kapal, setiap orang dipungut biaya sebesar Rp2.000 sekali menyeberang. Jika orang tersebut membawa sepeda motor, dikenakan ongkos sebesar Rp3.000. Desa wisata Bulu Cina ini tidak hanya saja dikunjungi oleh wisatawan daerah, tapi juga banyak wisatawan mancanegara yang datang untuk melihat keindahan desa tersebut. Seperti menikmati kebersahajaan penduduknya, suasana hutan, danau, rumah penduduk yang arsitektur Melayu begitu indah. Nah, bagi Anda pemirsa yang ingin mengisi liburan bersama keluarga, desa wisata Bulu Cina dengan berbagai keindahan alam ini tentu tidak akan Anda lewatkan. Gimana tadi, menarik banget kan? Saya udah ngajakin pemirsa jalan-jalan ke Kampung Wisata Bulu Cina, yang memang kampung wisata yang dikenal dengan lokasinya yang strategis, nuansa ataupun suasana yang ada di Kampung Bulu Cina ini. Aduh, pokoknya menyejukkan banget pemirsa. Apalagi ada 7 danau dan wisata gajahnya juga pemirsa. Jadi memang dulunya sepanjang perairan ini juga pernah dijadikan sebagai tempat ataupun ajang untuk pelaksanaan event-event pacu jalur juga pemirsa. Jadi pokoknya gak nyesel kalau datang ke Kabupaten Kampar dan mampir ke salah satu objek wisata, yakni Perkampungan Wisata Bulu Cina. Baik pemirsa, saya pamitan dulu. Kita ketemu lagi di segmen menarik lainnya. Dari itu tetap ikuti saya di Panorama Riau.